Hey guys, welcome back to my channel. Kita ada di hadapan person sana di traktor, dimana dia ada permasalahan John Deere guys, John Deere bermasalah steering guys. Okay, sekarang steeringnya deh guys, terlalu keras ya. Terlalu keras sehingga kadang-kadang tidak boleh dipusing pikiri keras, kadang pusing sekejap dia keras. So kita coba sekarang guys, kita lihat macam mana dia punya reaction. Kita coba dulu, kita kasih hidup dia, pusing steering dia. Keras sekali guys. Keras sekali. Oke guys, ya itu definnya keadaan memang sangat keras ya guys, keras sekali guys. So kita taruh cek tayar dulu, ada keselamatan guys sebelum kita kerja. Sebelum kita kerja kita cek dulu semua apa semoga segalanya supaya kita selamat ya guys. Oke, kita teruskan masalah nih, traktor nih, dimana kita cek masalah-masalah steering, bagian steering. And then disini guys, disini dia punya pump. Oke, pumpnya tuh cukup kuat ya guys, cukup kuat. Tapi kenapa dia tidak boleh pusing tayar dia sehingga steering keras ya? So di sini kita cari dia masalah-masalah guys, komponen-komponen yang tidak berfungsi. So di sini ya,
Oke, ini aliran depan lift kabel. Ini masuk terus pilih lift kabel. Pipe ini pilih lift kabel guys, dan then yang satu nih dia punya steering pump lah. Oke, steering pump. Oke, ini hose dia di atas. Ini steering pump. Jadi dari main pump ke steering. Dan yang pipe besar nih pergi filter ya. Transmission filter di sana. Nah, ini dia. Ini dia suruh yang satu nih dia pilih kabel lah. Di belakang terus di atas ya. Ini yang besar nih masuk ya, oke, dari filter ya, dari filter masuk di aerolift pump yang tadi tuh. Di sini kita cari lagi supnya, biasanya dia itu minyaknya nih guys, dia minyak tidak masuk di kurang masuk di pump nih, kurang masuk. Kita cari di sini di bawah. Oke, kita buang minyak dulu ya, kita buang minyak dulu guys. Sebelum kita buka filter besar nih, ada lagi satu filter di bawah ya. Oke, kita buang minyak dulu dia. Minyak tadi tuh memang cukup minyak ya. Nah, minyak tadi cukup minyak gearbox ini guys, dia guna high-grade oil guys, high-grade guys, tidak sama yang lain guys, tidak sama yang biasanya. Oke, minyak guys, kita ambil guys, ada campur ya, campur air. Beginilah sebabkan biasanya truk dia melimpasi banjir ya guys. Nah, inilah pada anda yang minyak guys, kalau limpas banjir guys, so hati-hati guys. Siapa driver di sana limpas banjir tuh biasanya minyak kalau beginilah pada anda ya. Oke guys, di sini ada strainer guys tuh. Ada strainer guys. Saya tengok sini. Ada 2 bolt di sini, ada bolt 2 bolt 12. 12 ya. Ini kita buka, kita cek tengok ada sumbat atau tidak ada. Oke, kita buka sekarang.
pun dengan. Oke, di sini kita lihat boleh lihat guys. Dia punya strainer nih, strainer guys. Kita panggil strainer nih guys. Dia memang penuh dengan sampah guys dong. Tai-tai minyak ada di sini, di punya tai besi apa. Biasanya guys kalau ada tai biasanya kalau habis lining guys, brick lining biasa di sini dia ada tai-tai itu dia punya lining guys. Tapi sekarang tiada guys. Sekarang dia punya lender-lender minyak sih guys, sebab dia punya minyak tadi tidak seberapa bagus ya guys, tidak seberapa baik. Ini keadaan dia sumbat, itulah pam dia tidak mencukupi minyak ya. So kita kasih bersihkan dia ya guys, guna air spray deh.
sono. Bentar ya, di atas sudah sekian lah. Ya kan, tunggu hujan. Nanti 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 hujan. Aku saya tidak kerja ini, semua orang kerja. Kenapa? Semua orang kerja kan biasa tidak kerja. Masih pak kesini lagi. Spray pun kerja kan? Iya. Besok kan tidak kerja semua. Bajak nada, bajak. Nada. Kenapa nak kerja? Pak Wonder habis ndar sama Mister kan. Drivernya nih guys dari Indonesia. Dari Indonesia guys. Banyak ya pelanggan itu. Kawan-kawan ke Indonesia anu. Banyak sudah like jika kita punya kan? Hah? Banyak sudah like kita punya. Banyak sudah. Banyak sudah nonton kan? Kalian apa? Kah? Anda lah aku anu sih itu penyanyi. Hah? Anda lah dia kan. Masih kan. Oke, kita buat isi minyak guys, kita isi minyak dia gitu, kita simpan dulu yang rata ya, kita simpan dulu yang rata, isi rata baru kita isi minyak balik. Oke, kita isi minyak dulu, drivernya isi minyak dulu. Kita tunggu sebentar ya, baru kita start coba. Coba. Guys, selesai masalah kita guys tuh. Syukur. So jangan lupa like, share, subscribe my channel guys. Supaya kita bisa